Ya, tiok, kalau yang sih kasih ini. Gua ada nih. Gua yang ini. Ya, mungkin yang ini. Kalau ini. Oke, kamu siap-siap. Kamu siap. Ini tadi duluan buat yang kuning, yang labu kuning. Nah, ini mereka bikin mantung. Nah, ini udah dingin, udah boleh masukin plastik. Yang kuning udah selesai, kita mau bikin yang putih sekarang. Setelah liburan 2 hari, liburan tahun baru hari ini, jualan kembali. Ini gak saya timbang ya, apanya ya, mentega putihnya. Karena saya udah biasa ya. Mungkin sekitar ada setengah kilo. 4 kilo tepung, setengah kilo mentega putih. Tapi gak saya timbang nih tadi, karena saya udah biasa. Hanya saya agak-agak aja. Itu tepungnya udah dari rumah sih. Tepungnya udah dicampur dari rumah. Ini di sini kita tinggal ngadon aja. Kalau teman-teman mau buat yang sedikit, yang setengah kilo, ada di video-video yang lalu ya. Nah, ini kita pakai air 400 nanti ya, 400 ml. Nah. Ml kita letaknya 4 kali. 1 2 3 4 Ini karena 4 kilo kita putarnya 19 menit lah. 19 menit. Nah, ini udah 19 menit. Kita mau kita angkat. Angkat. Nah, ini udah siap. Kita tutup dulu pakai plastik sekitar 15 menit. Nanti baru kita giling. Adonannya kita tutup pakai plastik supaya nggak kering ya. Nah, ini udah 15 menit, udah mulai kering. Kita udah mau giling, mau diisi.
adonannya walaupun musim hujan tetap bisa kembang, cuma tidak seperti musim panas. Kalau musim hujan dia agak lama kembangnya, kalau musim panas dia agak cepat kembangnya, tapi tetap bisa kembang. Asal jangan musim salju aja. Musim salju mungkin nggak bisa ya, nggak bisa kembang karena beku. Iya. Nah, udah selesai. Kita biarkan dulu sekitar 15 menit, nanti baru kita masukkan ke dendang. Nah, ini udah 15 menit, udah agak kembang, kita susun ke dendangnya. Udah, Seti mau makan, makan aja dong. Nah, ini udah selesai, kita mau tunggu. Tunggu sekitar 30 menit juga loh nih, baru kembang dia, baru bisa dikukus. Nah, lihat ini kan dia belum bisa dikukus ya, seperti ini. Lihat, bunganya masih seperti ini. Dia belum bisa dikukus. Nanti dia ininya udah mulai nggak gitu nampak. Lobang-lobang ini baru bisa dikukus. Ini belum bisa dikukus ini, masih kecil. Sekitar setengah jam lagi baru bisa dikukus. Ini udah kembang seperti ini, ini udah mau dikukus. Ini kita kukusnya 15 menit. Satu-satu kukusnya. Nah, ini tadi udah kita kukus, ini kita angkat. Lihat. Bagus kan? Ini kita angkat semua. Nah, ini yang putih udah selesai. Tinggal tunggu dingin, masuk plastik.